Tuan Yang di-Pertua, sebelum perbahasan rang undang-undang, izinkan saya bangkitkan satu peraturan mesyuarat berkaitan dengan peraturan mesyuarat 19. Ya. Ini berkaitan dengan rayuan ya. Kepada parlimen yang dibuat oleh 3015 peneruka Felda berkaitan dengan hak mereka untuk memohon. Ya, apa isu dia, Mamat? Itu isu dia. Isu berhubung dengan peraturan yang betul. Diangkat pada pagi ini. Rayuan itu saya diminta untuk menjadi ahli parlimen bersama dengan tiga rakan lain untuk membawa rayuan itu kepada parlimen Dewan Mulia ini. Baik. Dan rayuan itu telah disampaikan mengikut peraturan kepada pejabat. Saya difaham, Yang Amat. Baik. Saya faham, Yang Amat. Saya difahamkan Yang Amat speaker telah pun menghantar balas. Izinkan saya habiskan dulu. When the speaker speak, you berhenti. No, but you are cutting me off. Can I finish also? Saya tahu. Saya tahu, Yang Amat. Boleh saya habiskan? Jangan panjang lebar. Macam ni, ya. Saya tidak akan panjang lebar. Saya just nak habiskan saja. Yang Amat. Ya. Saya faham, saya kata. Baik. Yang Amat telah mengemukakan satu rayuan di bawah peraturan 19. Betul. Dan speaker telah pun menjawab ya. Rayuan tersebut. Betul. Itu yang saya nak bangkitkan. Baik. Saya ingin minta. Saya tak cukup, Yang Amat. Ya. Kemudian sekarang ini, Yang Amat. Ya. Janganlah macam ni, tak eloklah macam ni. Jangan macam tu. I'm speaking very politely. I'm asking yes. you. Saya minta penjelasan saja. Janganlah macam ni. Baik, Yang Amat. Yeah. Saya minta sekarang. You see, politely, secara baik. Yes. Saya minta Yang Amat baca yes. surat yang diutus oleh speaker kepada Yang Amat. Ya. Ya. Saya akan buat. Baca tu. Sebelum saya baca. Anak nak baca tu. Baca surat nanti tu. Nanti dulu saya akan baca. Saya baca kepala rayuan supaya semua faham apa maksud rayuan dulu. Baca kepala, surat tu kepala saja. Kepala saja. You see, saya speaker yang rayuan, di-Pertua Dewan Rakyat ketika ini minta rayuan, Yang Amat baca surat itu. Surat dialamatkan kepada saya. Yeah. Tajuk dia ialah rayuan di bawah peraturan mesyuarat 19. Terima kasih. Saya teruskan, Tuan Speaker. Terima kasih. Rayuan daripada peneruka-peneruka Felda yang menuntut Lembaga Minyak Sawit Malaysia mengeluarkan lesen pekebun kecil kepada peneroka Felda yang telah mendapat hak milik tanah. Itulah tajuk rayuan itu. Rayuan yang berhormat bertarikh 16 Jun 2014, Isnin adalah dirujuk. Saya mendapati bahawa rayuan yang berhormat tidak mematuhi peraturan mesyuarat seperti berikut. Dia ada tiga poin. Saya pergi. Peraturan mesyuarat 19.1A. Tiap-tiap rayuan rayuan itu hendaklah dibawa oleh seorang ahli sahaja. Rayuan tersebut, ini dalam perenggan terikut, dibawa oleh empat orang ahli yang berhormat, iaitu YB Subang, YB Padang Serai, YB Bayan Baru dan YB Alustar. Di sini saya akan habiskan, saya nak balik pada isu ini untuk minta penjelasan. Ya. Sebab pada tafsiran... Ya, baca surat itu kemudian kita... Baik, okey. Terima kasih. Kita tengok apa yang saya berlaku. Teruskan, ya. Saya teruskan. Peraturan mesyuarat 19-2 kata, A. 19-1, rayuan hendaklah dibuat oleh seorang ahli. Seorang ahli saja. Dan speaker katakan rayuan ada itu empat. Dibuat oleh empat orang ahli. Empat orang, bertentangan dengan 19-1A. Betul. Okay, yang kedua. Ya, itu memang. Saya teruskan dengan dia disebut peraturan mesyuarat 19-2-A. Ya. Keperluan tanda tangan bagi setiap helaian kertas rayuan. Komen dia ialah terdapat penama yang tidak menandatangani dalam kertas rayuan tersebut. Ya, okay. Jelaskan, Yang Amat. Ya, dalam jelas, orang yang dihantar tu ada banyak yang tidak menandatangani. Tapi ada, tidak disebut berapa? Speaker, ya. Kita telah cek. Saya telah jemput persatu. Yang Amat. Ya. Nah, dulu. Kita telah cek satu persatu. You don't trust him. You biasa, trust him, isn't it? Biasa habis dulu. Ya. Saya teruskan, Tuan Speaker. Peraturan mesyuarat 19-2-D dan inilah komen Tuan Speaker. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh kerajaan, peneroka yang telah menerima hak milik adalah tertakluk kepada perjanjian yang ditandatangani dengan pihak Felda. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian bagi pengendalian penjualan hasil daripada kawasan-kawasan yang didaftarkan sebagai penduduk dan harga jualan hasil yang telah ditetapkan oleh Felda. Oleh itu, memandangkan perjanjian ini masih berkuat kuasa, maka pengendalian penjualan hasil dan penetapan harga buah sawit kepada Felda adalah menjadi obligasi undang-undang itu typo lah saya undang-undang yang perlu dipatuhi.
Terdapat keputusan juga Mahkamah Rayuan dalam kes Rayuan Civil di 01-399-20-2011 dan Rayuan Civil nombor 400-2011 antara Felda dan beberapa yang lain berkenaan perjanjian-perjanjian dalam Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530. Dalam kes tersebut, Mahkamah Rayuan telah memutuskan beberapa perkara termasuklah kuat kuasa perjanjian dalam Akta 530 kepada penerbuka Felda. Kesimpulan Tuan Speaker ialah oleh yang demikian, selaras dengan Peraturan Mesyuarat 19-2-D, rayuan yang berhormat tidak dapat diluluskan. Ya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin mendapat penjelasan. Kita nampak dalam surat ini ada dua alasan teknikal dan satu alasan lebih substantif digunakan untuk tidak meluluskan rayuan yang saya ingin bentangkan kepada Dewan Yang Mulia ini. Bagi hemat saya, ini yang kita nak bawa untuk pertimbangan semula Pejabat Speaker termasuk Tuan Yang Dipertua ialah ini. Okay. Saya faham isu Peraturan dia, 99. Okay, saya faham sekarang isu dia. Yang Muhammad menerima bahawa Speaker telah menyatakan masalah teknikal dan masalah diperjelaskan melalui mahkamah dan telah diperjelaskan oleh Felda. Ini maksudnya jelas, baik. Tuan Speaker. Yang itu dinyatakan. Jadi isu dia sekarang, Yang Muhammad minta saya rujuk balik keputusan Speaker. Itu yang permohonan. Saya ingin beri pandangan. Tanpa pandangan, apa nak rujuk balik? Saya apa isu dia sekarang, Muhammad? Pandangan sedikit. Okay. Saya nak bentangkan, berikan di sini. Dan saya minta pandangan itu dibawa kepada Pejabat Speaker untuk ditimbang semula. Dipertimbangkan semula, penolakan. Baik. Dan poin saya ialah, that's kita very clear. Seharusnya, Tuan Speaker, I'm very clear of that. No, pandangannya sekarang ini Yang Muhammad minta saya rujuk kembali keputusan yang dibuat oleh Speaker. Ya, dengan hujah saya nak sebut hujah saya di sini. Baik. Sebelum Yang Muhammad berhujah, Sejarah ringkas sebelum saja saya akan berhujah panjang lebar. Tak apalah Yang Muhammad, sebelum Yang Muhammad berhujah, okey, give me ruang. Sebelum Yang Muhammad berhujah, saya ingin nyatakan bahwa saya tidak ada kuasa untuk merujuk. Yang Muhammad know very well, jika Yang Muhammad ingin mengkaji keputusan Speaker, mengikut Peraturan 43, dibuat dalam bentuk usul. See, very clear. I'm not talking about Felda sekarang. Yeah. I'm talking about segi peraturan mesyuarat, bagaimana Yang Muhammad ingin merujuk kembali, mengkaji semula keputusan Speaker. Yeah. Cuma boleh buat melalui usul. Baik. Saya tidak ada kuasa untuk mengkaji sebarang rayuan yang dibuat dalam Dewan ini, terhadap keputusan-keputusan Speaker. Boleh saya bagi pandangan dengan izin ya Tuan, Tuan Which law? No, Tuan, I'm talking about. Di mana tak ada ruang. Nanti dulu saya nak bagi pada Speaker. Peraturan Mesyuarat 99 memang jelas. Tapi maksud saya ialah kalau Pejabat Speaker boleh memberi jaminan bahawa usul kita untuk mengkaji semula keputusan ini akan dibentang dan dibahas. You must read section 715. Nanti dulu, saya nak habiskan poin saya dulu. Tapi kalau macam biasa, kita boleh bawa usul untuk mengkaji semula keputusan Speaker, memang boleh dibawa Peraturan Mesyuarat 99. Tetapi apabila kita bawa usul itu tidak akan dibenarkan dibahaskan. Baik. Maksud saya ialah, jadi bila Speaker, seperti Tuan Speaker sebut tadi, anda ada hak untuk kaji semula keputusan Speaker melalui Peraturan Mesyuarat 99. Tetapi dengan hormat, pandangan itu tidak macam adalah cakap kosong, sebab apabila kita bawa usul itu tidak akan dibenarkan dibahaskan. Yeah, right. Okay, so maksudnya Tuan Speaker tak guna Speaker kata daripada anda boleh cabar atau mengkaji semula keputusan ini melalui usul. Baik. Jadi sebab itu saya minta di sini ada dua, kita ada dua jalan keluar. Satu, kalau sebab Speaker yang menentukan aturan urusan the order of business dengan izin di sini, Speaker boleh menentukan, sebab itulah kuasa Speaker juga. Kalau Tuan Speaker boleh bagi jaminan usul untuk mengkaji semula keputusan ini akan diberi ruang untuk diperbahaskan. Baik, cukup. Dan itu munasabah, itu kita boleh terima. Tetapi kalau tidak, saya minta dengan hormat didengar apa pandangan kita
terhadap penolakan ini sebab kita tidak ada ruang lagi. Baik. Tak ada ruang melalui cukup usul. Cukup. Saya dah tak faham, ada ruang saja. Kita tak mau. Biar sabit. Ya, kita fair. Tak mau. Very kita fair. Kita tak mau. Cukup. Jangan nak jerit pergi keluar. Ya. Ya Umat. Ya. Cukuplah ya Umat. Kita tak mau. Kita tak mau macam Tuan Speaker kata semalam. Really kita tak mau pergi keluar dan jawab daripada luar. Kita nak bahas secara sopan di sini. Kita nak berbahas. Itu yang kita minta. Kita nak minta peluang, berbagi peluang. Saya minta kita tunggu untuk Tansi Speaker ambil kerusi. Masih berhormat. Duduk ya, berhormat. Sila duduk. Tansi, saya... Yang berhormat, sila duduk ya, berhormat. Sila duduk ya, berhormat. Baik. Alia berhormat. Sisi pertanyaan soal jawab biasanya berakhir pada 11.30. Selepas itu kita beredar kepada agenda yang telah diteruskan menurut peraturan mesyuarat. Saya menunggu giliran untuk masuk lebih kurang di antara 12 sampai 15 menit. Yang dipertikaikan adalah ruling speaker yang juga dibaca oleh yang berhormat tadi. Apabila kita membangkitkan peraturan mesyuarat, bermana kita harus akur kepada maksud-maksud peraturan mesyuarat. Sebarang komunikasi di antara wakil rakyat dan speaker adalah juga terkandung dalam ruling, sama seperti waktu bersidang. Keputusan saya sudah saya buat dengan alasan-alasan yang jelas. Pengamatan saya mengikut members of parliament di negara-negara maju, apabila keputusan speaker dibuat, maka tidak ada pertikaian, dihormati. Semangat itu terkandung dalam peraturan mesyuarat kita, yaitu peraturan mesyuarat 43. Keputusan adalah muktamad, tidak boleh dikaji dan disintu balik. Betul juga ada peraturan mesyuarat mengatakan, di bawah peraturan mesyuarat 99, speaker boleh menggunakan budi bicara untuk membenarkan sesuatu usul. Tetapi budi bicara itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Mesti juga merujuk kepada peraturan-peraturan mesyuarat yang tertentu. Jadi dalam soal ini, peraturan mesyuarat 43 mengatakan, apabila keputusan speaker hendak dikaji semula, mesti melalui usul. Persoalan di sini ialah, saya paham, yaitu kalaupun dibuat usul, tidak boleh dibahas, dan mengikut argument daripada yang berhormat ialah, the usul juga never come out from to the light of the day. Saya paham itu. Karena apabila yang berhormat mengasak hujah itu, ia bertentangan dengan peraturan mesyuarat 15. Ia mengatakan bahwa agenda kerajaan of the day didahulukan daripada agenda lain. Jadi yang berhormat, yang saya minta bantuan di sini ialah, ada di antara yang berhormat dalam diwan ini mengatakan bahwa peraturan mesyuarat itu adalah di bawah perlembagaan. Saya berpendapat bahwa perlembagaan membenarkan parlemen untuk membuat prosedur dia sendiri. Meaning, tafsiran saya ialah peraturan mesyuarat kita ini adalah extension of the arms of the constitution, one of the same. Kalau perlembagaan itu otak, jantung, nadi, maka peraturan mesyuarat ini adalah jari jemari. Same. Itu tafsiran saya. Malangnya bagi alil yang berhormat ialah, menurut peraturan mesyuarat kita, tafsiran speaker adalah muktamad. Tafsiran alil yang berhormat of no relevance. Karena peraturan mesyuarat mengatakan begitu, seandainya lah setiap keputusan speaker juga dibantah seperti begitu, maksud kita tidak dapat bermesyuarat. Kita akan berpanjangan argue on things that is very technical. Itu sebab kenapa there is a spirit of all this. Itu perlu dipahami. Kalau lagi itu tidak dipahami, maka berlakulah seperti yang saya buat kemarin. Karena kalaupun sepang berhujah setengah jam,
atau satu jam dibiarkan, begitu juga keputusan tidak boleh kena keputusan bahwa mutamat. Now, maka kita harus yang berhormat duduk dulu. Yang berhormat, peraturan mesyuarat 41 mengatakan kalau speaker sedang bercakap tidak ada siapa yang boleh bangun dan bercakap. Now we are talking about orders. Yang berhormat sepang jangan berdiri kalau saya tidak panggil. Ada yang berhormat yang lain, tolong diam. Jadi untuk mengatasi ini semua, kita perlu memindah peraturan mesyuarat seperti yang dituntut. Maka itu sebab adalah jawatan kuasa parlemen ini yang saya pengurusi berhubung dengan peraturan mesyuarat. Oleh karena pikiran saya adalah sentiasa positif, maka dalam jawatan kuasa itu dimasukkan padang serai, karena dia mempunyai ide-ide yang bernas konon. Tetapi yang juga menyakiti hati saya ialah kenapa perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ada 2-3 orang yang berhormat belum pernah ini dinampak oleh yang berhormat yang sudah-sudah? Adakah gelang patah sekarang belum nampak kelemahan peraturan mesyuarat ini? Adakah Ibu Barat belum tahu apa yang sekarang disentuh oleh yang berhormat yang lain daripada padang serai ataupun sepang? Semua ini diketahui oleh ahli-ahli yang berhormat yang terdahulu daripada ahli yang berhormat yang baru masuk dalam parlemen ini. Jadi apabila seorang 2-3 yang berhormat bersikap seperti begitu, andaian dan persepsi saya sekaligus bahwa ahli yang berhormat berkenan mengatakan bahwa ahli yang berhormat yang lama ini tidak jalan tugas, dia orang tidak paham, dia tidak tahu. Tetapi bagi saya ialah ahli yang berhormat tersebut, mereka akur kepada peraturan mesyuarat yang seadanya, mereka akur kepada perlembagaan kita yang seadanya, karena itulah kita, itulah demokrasi kita. Tetapi apabila ahli yang berhormat mengemukakan hujah, yaitu membandingkan di antara demokrasi dan parlemen kita dengan demokrasi dan parlemen lain, saya nampak seolah-olah kita membandingkan seperti begini. Oke, demokrasi di Itali, demokrasi dia adalah pizza. Demokrasi kita di Malaysia, demokrasi kita adalah nasi lemak. Dia tidak boleh dibandingkan. Jadi apa yang harus kita buat yang berhormat? Be tolerance. Saya sebut kemarin, Amerika bangga sekarang dengan presiden kulit hitam. Mengambil masa 200 lebih tahun untuk diterima. Adakah ini belum lagi masuk dalam pikiran-pikiran yang berhormat, ataupun setiap apa yang kita bincang sini mempunyai agenda yang tersembunyi karena politik pribadi masing-masing hendak didengar oleh konstituen masing-masing? Itu rayuan saya, itu understanding yang saya minta kepada semua. Karena ahli yang berhormat, kalau itu tidak dibuat, macam mana fungsi parlemen kita? Saya baca satu rujukan. Pada bulan Mac, Speaker Australia Brownin telah dibuat usul tidak percaya oleh pihak pembangkang. Maka perbahasan diadakan. Apabila dalam perbahasan Perdana Menteri Tony Abbott mempertahankan, dia mengatakan, dia kata, I have been in the opposition for such a long time, I have been thrown out from parliament so many times, I never complain, I never make a fuss out of it, because he said the fundamental democracy of this nation is to respect the decision of the speaker. If we don't respect the decision of the speaker, whatever we think of him, our parliamentary democracy will not work well. Only in March. Jadi saya tidak percayalah bahwa Sepang tidak paham ini, Subang tidak paham ini, Padang Serai tidak paham ini, dan ahli-ahli yang berhormat yang lain di sebelah tidak paham ini. You people understand that, but you purposely don't want to understand. Nah, kalau lepas saya explain begitu panjang lebar lagi, tidak ada juga yang paham dan berdiri juga kena
menegakkan benang basah, saya tidak teragak-agak gunakan kuasa saya yang seadanya dalam peraturan masyarakat ini untuk juga mengusil yang bermuat. You have cast aspersions on our personal intention. I think that's not fair. If you want to cast an aspersion, you must hear us also. Tuan Speaker telah buat rayuan. Bolehkah Tuan Speaker dengar rayuan saya dulu? Bukan rayuan peribadi. As an appeal. Saya terima rasional, the reasoning. I agree the limitations of aturan 15, kita agree. Tadi Tuan Speaker, point yang saya nak habiskan sebelum Tuan Speaker masuk ialah ini. Kita tahu limitations itu, tapi takkan tak ada ruang di sini untuk Tuan Speaker dan speaker lain mendengar daripada ahli yang berhormat apakah pandangan saja. Kita tak challenge decision. Pandangan kita secara ringkas terhadap keputusan itu saja. Kita tahu keputusan Tuan Speaker adalah final. Itu memang betul. Tapi kita point juga, kita tak boleh bawa usul sebab seperti yang disebut oleh Tuan Speaker, usul itu takkan dibenarkan, dibahaskan. Dan di sini kita merayu kepada Tuan Speaker memainkan peranan sebagai speaker, dan sebab Tuan Sri adalah referee lah di antara pihak kerajaan dan juga pembangkang, dan gunakan kuasa itu untuk bawa ruang sedikit untuk usul itu dibahas. Sebab ruang itu tidak ada, kita minta di sini dengar pandangan kenapa kita ada pandangan berlainan. Bukan kita cabar, kita ada pandangan berlainan. Apakah alasan ini mungkin tidak tepat, tidak harus dipakai, mungkin untuk kes yang lain tidak boleh takkan digunakan sekali lagi. Itu saja. Takkan tak ada ruang dalam dewan ini untuk mendengar kita beberapa minit saja sebab usul itu takkan dibahaskan. Itu yang saya minta. So bila Tuan Sri kata jangan cakap, itu bagi kita, I mean, itu pun tersinggung hati kita. Why can't we just be heard for 5 minutes? I just give my brief reasons why with full respect I disagree, that's all. We have the right to disagree. But at the end of the day, we acknowledge dengan izin, Tan Sri's decision is final, of course, and we will accept it. But can we be heard on those few minutes? Why this rayuan should not be dismissed on technical reasons like this, and why it should not be done this way? That's all. So can I ask that permission dengan izin, Tan Sri, untuk proceed bagi pandangan saja, sebab tak ada ruang lagi. Sebab itu, kalau tak ada ruang di sini, kita terpaksa pakai the press, and kita tak mau. I know, kita faham. Kita tak mau dialog ini dijalankan melalui media. Kita faham. But you must also allow the space in this hall dan di dalam dewan yang mulia ini untuk perbahasan berjalankan di sini. Kalau itu tidak dibenarkan, mana ruang yang lain? We have to go to the press. But you don't want that, and I think that's not the best way to do it. I say setuju. But can we be heard on these reasons? Itu rayuan saya. Seperti rayuan Tan Sri tadi. Saya juga. Okay, can I respond now? Or you want to say further things? I will allow you. If it takes 1 hour, I will listen to you. No, I'm not. But not about the subject matter that we're talking about. Are you finished? No. Kalau No. Are you finished? I don't respond to that. I understand. Saya paham setiap uja yang berhormat. Can I respond to that? So kalau boleh saya teruskan. Saya nak bagi pandangan itu saja. Tidak. I want to respond to what you've raised. Pasal sekarang ini kita bercerita pasal peraturan mesyuarat. Saya akan duduk dan dengar. Okay, duduk. Now. Apa yang berhormat mau saya buat ini ialah untuk melanggar peraturan mesyuarat satu lagi demi untuk kehendak yang berhormat. I think ahli-ahli yang berhormat yang lain tolong senyap. Rayuan yang berhormat itu minta saya untuk melanggar peraturan mesyuarat yang lain. Saya tahu. Walaupun menteri tidak ada sini, mereka ini mendengar. Mereka tahu masalah ini. See? Kalau saya benarkan yang berhormat, saya melanggar peraturan masyarakat 15 yang menyatakan bahwa urusan kerajaan perlu didahulukan. Dalam semua oda pipa yang kita atur ini adalah di bawah peraturan masyarakat. The government of the day, whether you like it or not, they have agenda. We have given them mandate. Jadi kalau dia mandat ada, sama ada yang dia jalankan itu adalah lenas, yang jalankan itu adalah tidak adil kepada felda ataupun sedemikiannya, maka yang menghukum mereka ini adalah rakyat. Biarlah kerajaan itu kalah. Tetapi pada masa yang sama, sementara menunggu hukuman daripada rakyat, saya duduk sini untuk mempengurusi majelis dengan menggunakan peraturan mesyuarat yang seadanya ini supaya mesyuarat dapat berjalan dengan lancar.
kalau saya tidak mengambil tindakan kepada dua berumat yang lain, al yang berumat yang lain akan berdiri sekarang ini juga pertikaikan. Lepas itu besok masyarakat begitu juga pertikaikan. Jadi bermakna tidaklah dapat kita mengatur peraturan masyarakat mengikut order paper selaras dengan kehendak peraturan masyarakat 15, karena semua opinion al yang berumat minta saya terima. I can't do that. I have enough. Saya tidak mau lagi discuss barang ini berpanjang lebar. Kalau ada lagi yang berhormat yang berdiri untuk mempertikaikan ini, saya tidak teragak-agak balik untuk gunakan kuasa saya di bawah peraturan masyarakat 44. Saya minta now it's already 12:01. We have already discussed this for almost half an hour. Tuan Sri, saya minta seminit saja untuk bagi pandangan. Tuan Sri kata, Tuan Sri kalau izinkan perbahasan sedikit ataupun beri ruang pada saya bagi pandangan tentang surat itu, itu akan melanggar peraturan mesyuarat. Dengan hormat, saya tidak setuju. Boleh saya menjelaskan? Sebab Tuan Sri sebagai yang speaker, hormat, kalau ada yang berhormat Subang. Yeah. No, just yang berhormat Subang. Tuan Sri ada kuasa. Duduk yang berhormat. Yang berhormat Subang, duduk yang berhormat. This is about the issue. Yeah. Tuan Sri ada kuasa untuk yang berhormat, duduk yang berhormat. Isi yang berhormat, kalau yang berhormat tidak setuju, jangan pertikaikan di depan sini, karena kita menghabiskan masa. Karena apabila saya layan yang berhormat begini, saya sudah melanggar peraturan masyarakat 15. Kalau yang berhormat tidak setuju, in order to show your displeasure, bawa usul, sama ada dia dibahas atau tidak, meaning it goes or record that you against what I've said. That is enough. Tan Sri, sedikit saja. Tan Sri ada merujuk sebentar tadi kepada peraturan mesyuarat 43, di mana keputusan speaker adalah muktamad dan tidak boleh dibincangkan dalam dewan ini. Tetapi persoalan saya ialah sebelum Tan Sri mencapai kepada keputusan yang dikatakan muktamad itu, kita nak tahu apakah asas-asas yang dibuat oleh Tan Sri. Ya? Sebab walaupun dengar dulu, ini saya nak beritahu yang menjerit-jerit ni Payung Sol dan kawasan Felda. Saya mau selesaikan permasalahan ini once and for all mengenai dengan peraturan mesyuarat. Sebab sila, I will listen to you. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri telah pun memberikan beberapa alasan mengapa rayuan ini ditolak. Dan saya juga kalau boleh izinkan saya ingatkan, ini bukan usul, ini hanya petition yang dibuat oleh rakyat. Kami ini messenger bagi pihak rakyat. Mengapa Dewan Yang Mulia ini, khususnya pejabat speaker, menolak petition yang dibuat oleh rakyat? Ini bukan usul, petition, rayuan yang dibuat oleh rakyat untuk didengar keluhan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang diberikan di dalam surat Tan Sri ini lebih kepada pandangan yang dibuat oleh kerajaan. Saya tidak menolak hak Tan Sri untuk mendengar pandangan kerajaan, tetapi apakah tidak boleh Tan Sri juga mendengar pandangan dan keluhan rakyat di bawah? Sebab selagi tidak ada kebebasan di kalangan peneroka Felda untuk menjual hasil jualan buah mereka direct kepada pekilang, ianya akan ditekan dan dizalimi dan dibuli oleh Felda. Pandangan yang Tan Sri beri ini adalah pandangan kerajaan. Tapi saya yakin Tan Sri juga mempunyai wibawa untuk mendengar keluhan daripada rakyat. Sebagai contoh, yang dibawa dalam petition ini Tan Sri, selain daripada lesen yang boleh didapati daripada MPOB ini, juga KPG ini, kadar perahan grade ini, yang terbaru pada 15 Jun 2014. Walaupun sebelum ini Felda menetapkan kadar perahan grade ini pada kadar 21%, pada 15 Jun baru seminggu yang lalu mereka membayar pada kadar 16%. Masih berapa? Ini menyebabkan peneroka akan terus di dalam kadar kemiskinan. Masih berapa? Jadi saya pohon Tan Sri dengarlah petisyen rakyat. Masih berapa? Ya. Ini keluhan rakyat. Masih berapa? Ini bukan usul. Jadi saya pohon saya tahu yang supaya benarkan petisyen ini dibaca dalam dewan dan diambil pandangan oleh kerajaan. Terima kasih Tan Sri. Ahli yang berhormat yang lain telung senyap. Tolong senyap. Yang bermat, Gumbak.
apapun pandangan yang berhormat terhadap saya bekerja secara teliti seperti juga ahli yang berhormat yang lain. Saya mengendalikan tugas saya seberapa yang mungkin. Di samping saya gunakan pemikiran rujukan sendiri, saya juga mempunyai penasihat-penasihat yang tertentu. Saya terima cadangan baik yang berhormat dengan cara begitu. Saya akui. Saya tahu apa petition dan apa usul. Petition ialah kalau tidak ada lagi ruang untuk berbuat sesuatu remedi, maka dibawa kepada parlemen. That is the history of petition. Saya baca. Okay. Apabila yang berhormat menyatakan bahwa harus saya dengar, harus dibahas di sini, kena tidak ada ruang lagi. Seolah-olah yang berhormat mengatakan bahwa sebelum ini perkara ini tidak boleh dihujah di luar, mesti juga di parlemen. Bukankah isu ini telah juga diartikulat di luar sana yang lebih dahsyat ibat tidak ada ruang lingkup yang boleh didengar? Karena medan yang sebenar untuk mempertahankan hak rakyat ini adalah di luar. Maka apabila dibawa dalam majlis, majlis mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Dan ahli yang berhormat harus sedar bahawa di samping mempunyai hak dan kebebasan, iaitu privilege, keistimewaan, keistimewaan itu juga mesti disulami dengan semangat tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Dan itu harus dipahami, tidak boleh dijangkaui garis pemisah di antara tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang bertanggungjawab dengan orang biasa. Jadi atas sebab itu, apapun benda yang saya buat harus dihormati. Karena kalau kita sekarang ini saya melayan lagi ini, bermakna tidak akan habis. Jadi bermakna agenda yang disediakan tidak selesai. Itu sebab. Jadi sementara kita bertukar pikiran mengenai dua soal ini, orang luar sudah tahu what is the issue. Meaning by giving you chance, the government of the day knows already what. Jadi saya memikirkan bahwa tidak ada kerajaan dalam dunia ini yang mau kalah pasal sesuatu. Itu bukan tanggung jawab saya. Kadang-kadang saya sendiri terpikir, kalau ini menyebabkan kerajaan kalah, bodohlah kerajaan tidak berbuat sesuatu. Kalau yang dibangkitkan ini adalah perkara yang benar-benar nadi, jantung dan soal hidup mati orang-orang Felda. Begitu juga dengan Kuantan Lenas, sudah dibincang beberapa tahun. Waktu budget, saya terfikir, kalaulah nuklear ini mengancam semua manusia, kenapa negara-negara baju mesti ada nuklear? Kenapa tidak rombak semua? Jadi bermakna persepsi saya ialah apabila membaca semua laporan daripada kerajaan, kalau kerajaan bertanggung jawab, dia akan buat apa yang dia deem necessary. If you have to take certain risk, then by all means take certain risk, including losing elections. Itu bermakna bukan saya ini tidak membuat pertimbangan dan kesasamaan yang sewajarnya, tetapi jangan hirit saya kepada agenda politik yang mana saya tersepit sampai saya tidak boleh bernapas. Karena kalau itu yang dibuat oleh yang berhormat, terpaksa saya mengambil tindakan di bawah bidang kuasa yang saya ada, yang begitu juga sudah seadanya, itu pun dipertikaikan. Gombak penghabisan. Selepas itu saya beredar kepada peraturan masyarakat yang telah disediakan. Terima kasih Tan Sri. Saya tidak pernah berniat untuk mengherit Tan Sri dalam pertimbangan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan pertimbangan parlimen untuk menentukan kerajaan itu kalah atau menang. Tanggungjawab ahli Dewan Rakyat sama ada di sebelah sana ataupun sebelah Pakatan Rakyat ialah untuk membawa suara rakyat dan diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Apakah dengan membawa petisyen ini kami telah melanggar peraturan mesyuarat? Sedangkan kalau kita lihat di yang amalan berhormat, di yang itu yang berhormat, sudah surat sudah dibaca tadi oleh Sepang. Ya. Alasan-alasan sudah saya beri. Ya, sebab itu saya begitu. Oleh Subang. Ya. Maknanya apabila Pakatan Rakyat membawa rayuan ini bagi pihak peneroka Felda, ianya tidak melanggar peraturan mesyuarat. Itu ya. Tafsiran yang berhormat. Inilah masalah kita yang berhormat.
Jadi tafsiran Tan Sri ini tafsiran melanggar peraturan? Tafsiran saya bahwa dia tidak memenuhi peraturan masyarakat yang seperti dibaca tadi. Tidak, ya, sebab itu saya guna perkataan tidak melanggar. Tan Sri menggunakan perkataan tidak memenuhi. Dua perkara yang berbeza. Hal yang berhormat, kenapa kita harus berbahas dengan soal teknikal segala perkataan? Ya. Saya akui yang berhormat itu Melayu. Saya bukan Melayu. Saya baru pelajari bahasa Melayu ini di sekolah yang berhormat. It's not my mother tongue. Yalah. Jadi janganlah kita berbahas dengan soal begitu, Gombak. Gombak tahu. Tapi itu sah. Jangan insult saya punya intelligence yang berhormat. Please. Betul. Saya tidak pertikaikan bahasa Tan Sri. Cuma saya beritahu. Sudahlah, Gombak. Sudah. Duduk. Saya minta supaya petisyen ini dibenarkan. Yang berhormat, pendirian saya tidak benarkan juga. Apapun hujah yang berhormat, saya tidak akan benarkan. Apa alasannya, Tan Sri? Alasan saya, dia tidak memenuhi peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat yang mana? Hal yang berhormat, kalau yang berhormat tidak duduk, saya akan usir juga yang berhormat di bawah peraturan masyarakat 48. Yang berhormat, Gombak, duduk yang berhormat. Saya beritahu, ini pandangan kerajaan. Duduk yang berhormat. Tan Sri, duduk yang berhormat. Dengar pandangan duduk rakyat. Duduk yang berhormat. Hal yang berhormat yang lain, tolong jangan campur. Gombak, duduk, Gombak. Tegur Kota Belud, Tan Sri. Duduk, Gombak. Penghabisan sebelum saya beralih kepada peraturan masyarakat selanjutnya. Abstract on parliamentary procedure, Indian Parliament, page 154. Simple. Rulings given by the chair should not be criticized directly or indirectly inside or outside the house. Demokrasi Irak. Masih, sila yang berhormat. Setiausaha, sila teruskan.